Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari kedua kunjungan kerjanya kembali menyambangi para warga masyarakat Pemenangan yang mengungsi di area lapangan Super Semar, kantor Bupati Lombok Utara yang menjadi korban gempa di wilayah Lombok, tepatnya Lombok Utara, daerah yang terparah terdampak bencana gempa. Presiden Joko Widodo saat mengunjungi para masyarakat yang menjadi korban gempa sempat menanyakan secara langsung tentang kondisi para pengungsi serta harapan mereka. Masyarakat pengungsi di sekitar wilayah Kecamatan Tanjung ini sangat antusias dengan kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Dalam dialog singkatnya dengan para pengungsi, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan membangun dan melakukan perbaikan dengan konsep rumah tahan gempa. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hal. Bapak ibu semuanya, rumahnya kan rusak ya. Pemerintah akan membantu. Yang rusak berat minta dibantu berapa? Weh, apinya weh. Yang dibangun nanti rumah yang tahan gempa. Diajari gimana bangunnya. Robo. Apa yang di depan weh? Bersama. Selain itu, Presiden juga sempat membagi-bagikan buku tulis kepada masyarakat, terutama anak-anak. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian di depan rekan-rekan media mengatakan bahwa masyarakat korban gempa akan diberikan bantuan perbaikan rumah sebanyak 1.000 kepala keluarga pada tahap awal ini. Nilai bantuan stimulus meliputi 10 juta rupiah bagi keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan kecil, 25 juta rupiah bagi yang mengalami kerusakan sedang, dan 50 juta rupiah bagi keluarga yang rumahnya rusak berat. Rencananya perbaikan akan dimulai pada minggu ini. Yang dari Polri, ya dari TNI yang dibawa Satgas, dengan dari pemerintah daerah. Sehingga nanti akan bisa rekonstruksinya nanti yang berat kan disampaikan oleh beliau 50 juta. Sedangkan yang sedang dan ringan itu sampai 25 juta ya. Nah ini harus jelas yang berat mana, yang ringan, yang sedang, ringan mana. Ini udah menyerahkan, ini sekarang kan diserahkan ya. Hari ini, sekarang ya, ini 1.000 ya. 1.000 dulu. Sedangkan kalau tidak salah itu rusak, berat ringan itu sampai ya. 30.000. Jadi akan terus bertahap ini, hari ini dimulai 1.000. Setelah itu nanti beliau minta rekonstruksi itu dimulai dengan paling utama sentra ekonomi dulu. Supaya bergeliat itu uang berputar di pasar. Dari pasar beliau memerintahkan lima dengan Zipur beliau, kemudian PMPRA, dengan Polri juga membantu ya. Ada Brimob yang saya tambahkan lagi, sudah saya catat sebanyak 562 Brimob yang sudah siap. Mereka akan segera berangkat dari Kalimantan Timur dan dari Sulawesi Selatan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.